Diduga supir mengantuk, truk pengangkut plastik menabrak tiang listrik di Jalan Maloko, Kabupaten Tangerang, Banten. Truk rusak parah pada bagian depan. Truk bermuatan plastik menabrak tiang listrik hingga ringsek di Jalan Maloko, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga supir truk dalam keadaan mengantuk saat melaju dari arah Legok menuju Cisauk. Salah seorang saksi mata mengatakan, sebelum menabrak tiang listrik, truk sempat oleng dan terjadi benturan keras saat truk menabrak tiang listrik. Terus kan nggak kedengaran mobilnya, nggak kudorong kenceng-kenceng, nggak pelan gitu. Pas sampai situ, buludak gitu, langsung itu kaca muncrat. Terus saya, astagfirullahaladzim, bisa kenceng gitu. Truk baru dapat dievakuasi 2 jam kemudian setelah mendapat bantuan dari supir truk lainnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan.